Kakak yang akan ikut kuliah online, eh, offline maksudnya di lab. Nah, sebetulnya saya memprioritaskan bagi mahasiswa yang belum mempunyai PC atau laptop, ya. Jadi nanti memprioritaskannya itu tidak semua mahasiswa, ya, memprioritaskan untuk mahasiswa yang belum punya laptop atau PC bisa menggunakan komputer di lab, ya, atau menggunakan mengerjakan tugas di lab. Ya, saya cek dulu datanya. Sambil saya cek, ya, pertemuan kemarin ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan kalian pelajari lagi. Ini saya akan share. Nah, ini. Silakan bisa langsung dipraktekkan. Ya, dipraktekkan dulu, nanti ada tugas, ya. Saya upload di Learning ini, dipelajari dulu. Oke, sambil saya melihat data yang sudah masuk. Ada yang sudah mencoba pakai sang pipi, ya, pakai sang pipi rekomendasi. Kalau misalkan mau yang online bisa pakai Wetri School. Wetri School yang apa namanya? ISTL. Internetnya lambat lagi. Oke, kita diskusi dulu mengenai pembahasan yang kemarin, pertemuan kedua. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Pada kedinginan dah hujan. Kembali ke tempat tidur ini. Halo. Ada yang sudah mencoba? Nah, itu yang saya share. Sudah dicoba belum? Aduh, jalan. Pesat, bagus kan? Atau sebenarnya? Nah, ini saya coba masukkan akses online-nya. Silakan. MySQL, MySQL, default, GKS, paid. Yang sudah mencoba siapa coba? Ngacung. Raise hand yang udah nyoba. Raise hand. Ada yang raise hand. Cuma ada yang nyoba kayaknya. Nggak ada yang raise hand. Astaga. Yang ngisi 21. Yang isi 21. Saya absen, ya, yang isi.
Nggak stabil katanya emang internetnya mah. Bisnet katanya apa ya? Bisnet. Ada yang mau ditanyakan mengenai kemarin bikin database, bikin tabel, apa ada yang belum paham cara install SAMPP? Kalau belum paham, silakan ditanyakan. Kita diskusi dulu ya. Download SAMPP-nya, barangkali ada yang belum paham. SAMPP bebas, bisa versi 5.6, bisa versi 5.7, HP-nya ya, bisa versi 7.4, versi 7.2. Nah, yang penting kalian bisa menggunakan database ini, MySQL ya. Yang saya share kelihatannya. Oke. Nah, coba kalau kalian nyoba online, sok silakan pakai HP nggak apa-apa. Lambat, ha? Bisnet. Oh, pakai bisnet juga, Bang? Kalau bisnet, Pak, lambat, Pak. Bisa di. Bisa di. Bisa di. Bisa di. Ya, saya ulangi. Jadi yang sudah mengisi data untuk ikut kuliah offline itu hanya 13 orang. Nah, saya akan panggil nama-namanya. Yang nggak mengisi berarti online ya kuliahnya. Jadi saya anggap sudah punya laptop atau PC. Artinya tidak ada alasan lagi tidak mengerjakan tugas, tidak apa namanya mengerjakan tugas UTS atau UASnya karena tidak ada perangkat. Nah, karena di sini saya sudah
memberikan informasi kepada mahasiswa yang ingin kuliah offline supaya mengisi data. Oke, saya share dulu. Ya, saya absen dulu deh. Yang di sini, Perawati. Hadir, Pak. Ya, Perawati sudah punya laptop atau perangkat PC? Sudah punya laptop, Pak. Enggak kedengeran, coba. Sudah punya laptop, Pak. Sudah punya laptop. Tapi mau tetap mau kuliah online ya? Offline ya? Tatap muka. Halo, Perawati. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti laptopnya berarti dibawa aja, ya. Laptop dibawa aja. Tapi tetap kuliahnya offline. Oke. Selanjutnya, Imas Masruroh. Imas. Iya, Pak. Kuliahnya offline ya? Iya. Oke. Punya laptop belum? Belum, Pak. Pinjam. Oke. Ya, kalau boleh dipinjemin, dibawa ke kampus ya, bawa ke kampus. Kalau belum boleh, ya udah nanti ngerjainnya di laptop. Ngerjainnya di kampus aja ya. Iya, Pak. Oke. Hanya 13 orang. Berarti kalau 13 orang bisa ini satu kelas langsung ya. Terus Layla Afifah. Iya, Pak. Layla Afifah sudah punya laptop belum? Sudah, Pak. Sudah. Tapi tetap dibawa ya laptopnya ya buat kuliah offline nanti ya. Iya. Yeah. Untuk praktek di lab langsung di kampus. Ya. Kemudian Muhammad Rizaldi Saputra. Ada nggak? Muhammad Rizaldi Saputra. Nggak masuk ya? Di Zoom nggak ada. Nido Mudin. Tapi bikinin form absen ya kemarin ya. Nido Mudin mana? Nido. Gak ada orangnya ya. Kemana orangnya? Nah ini kayak gini kalau kuliah online tuh. Saya dikacangin terus dari tadi ya. Sampai saya beli kacang loh. Kacang. Kacangin baik sih. Oke lanjut. Panggil-panggil namanya gak nyawet. Nur Aini. Iya, Pak. Oke, nah ini. Kalau ini es kopi ya karena gak dikacangin. Oke, terima kasih Nur Aini. Nur Aini berarti kuliahnya offline ya? Iya, Pak. Nah, sudah punya laptop? Sudah, Pak, tapi kadang-kadang suka error. Oh ya sudah, nanti bawa aja barangkali ada yang bisa benerin ya. Kalau error nanti pakai komputer yang di lab, oke? Iya, Pak. Oke, Alfianto sudah ada di sini. Rini Apriliani. Iya, Pak. Rini offline ya? Iya. Punya laptop? Punya, Pak. Oke. Rosmi Alfi. Rosmi. Iya, Pak. Rosmi ya. Mana Rosmi? Oke, Rosmi punya laptop? Punya. Sudah punya? Sudah. Oke. Tapi tetap ya, nanti walaupun offline, laptop dibawa ya. Jadi biar enak kalau ngerjainnya di laptop sendiri ya. Oke.
Septian Alfi Fauzan. Mana Septian? Septian, nggak masuk ya? Nggak ada ya? Soleh Adianto. Ya Pak. Ya, Soleh gimana? Punya laptop? Belum Pak. Belum punya. Okay. Masih minjem. Oke. Okay. Ya kalau dipinjemin, alhamdulillah ya. Nanti dibawa ke kampus kalau dipinjemin. Kalau enggak ya nanti kita praktek di lab ya. Ya. Tadi yang enggak ada di Zoom siapa aja? Muhammad Rizaldi ya. Sama Septian ya. Oke, selanjutnya Siti Mulia. Siti Mulia. Iya, Pak. Oke. Hampir aja Bapak ambil kacang. Siti Mulia, gimana? Udah punya laptop? Udah, Pak. Oke. Berarti ikut offline ya. Cukup sih ini satu kelas cuma 13 orang. Ulfa? Ulfa masuk nggak? Masuk, Pak. Oh iya. Nggak kelihatan sih di sini nama Ulfa. Ada nggak ya? Gimana, nama, Pak? Nama Ulfa nggak ada sih di sini. Ada. Oh, ada, iya. Iya. Ulfa punya laptop kan ya? Iya, punya, Pak. Oke, sekarang lagi di kampus kan? Iya, lagi di kampus. Oke. Ya, sudah, nanti kita break. Nah, saya share screen dulu. Bentar dulu, yang tadi belum di absen siapa? Aditya. Adit? Ada nama Aditya? Hah? Ada, Pak. Aditya. Oh, cewek, Pak. Adit? Mana videonya yang nyatanya nyalain? Aditya? Dit? Iya, Pak. Nah, Bapak ini ambil kacang nih. Aduh. Dit? Online ya, Adit ya? Iya. Rumahnya di mana, Dit? Di Surakarta. Surakarta? Iya, di Suranenggala. Oh, Suranenggala. Kan di Surakarta. Suranenggala. Oh, ya sudah. Tapi online ya, tetap ya. Nah, punya laptop nggak, Dit? Punya. Punya laptop, ya udah. Oke, nanti saya data dulu ya. Adit. Adit 3. Gini, Kak. Yang penting sih punya laptop, gitu kan. Laptop. Kalau kuliah online nggak punya laptop kan repot ya. Nanti ngerjainnya pakai apa? Oke, Adit. Dan cam-nya mati. Ini kayaknya gangguan cam-nya ya. Error. Oke. Terus siapa lagi yang belum saya absen? Badrudin. Badrudin Tania. Ada cam-nya nyala nih. Ya. Badrudin. Ya, Pak. Online ya? Iya, Pak. Online, Pak. Ya. Oh, tinggal di mana? Di Perumnas, Pak. Oke. Tania. Punya laptop? Punya, Pak. Alhamdulillah. Saya tandain dulu ya yang bilang online siapa yang akan siapa. Len. Tapi enggak diwajibkan ya untuk on off offline-nya boleh online apapun. Ini saya maksudnya sih membantu untuk yang prioritas yang belum punya laptop sih sebetulnya. Kalau belum punya, supaya nanti bisa ke kampus aja gitu kan, ngerjain tugas-tugasnya. Oke, terus. Satu lagi yang belum tuh, yang belum saya absen. Nah ini Denny. Ya. Lagi ada MK dulu. Bentar ya. Nah, nanti Pak. Ya.
Deni Yudhistira. Iya Pak, hadir Pak. Online apa offline? Online Pak. Online. Sudah punya laptop kan ya? Sudah punya Pak. Oke. Next. Ini semasa kemudian. Next, selanjutnya Dewi Sri Rahayu. Iya Pak, hadir Pak. Online ya? Iya Pak, online. Punya laptop ya? Iya punya Pak. Erika di sini terapi. Hendro Wirawan. Iya Pak. Online ya? Online ya Pak. Punya laptop? Punya laptop enggak? Punya Pak. SI ya, semester 5 ya? Iya Pak. Waduh, harusnya kalau yang dipanggil tuh videonya tampilinnya. Kecuali kalau saya matiin video, nah baru ikut matiin. Ini kan saya videonya lain, ya enggak? Iqbal. Hadir, Pak. Kem, nyalain. Nah, gitu dong. Ada, Pak. Kasih kopi. Tuh, enak, Pak. Mantap. Dingin, ngopi. Dingin lagi, ya. Mantap. Ini tadi siapa? Iqbal ya? Iya Pak. Iqbal online ya? Iya Pak. Iqbal online. Ada laptop ya? Ada Pak. Segapnya pakai F atau pakai P? Iya P. Pakai P. Iqbal udah, terus apa lagi yang belum saya cek? Muhammad Ramadan, Layla udah ya? Muhammad Ramadan, ya, online ya? Bapak. Tinggal di mana? Di Balai Desa. Balai Desa mana? Vaksin. Hah? Balai Desa mana? Harapan, Pak. Lagi kerja tah Ramadan? Apa Pak? Punya laptop nggak? Punya. Oke. Okay. Online ya, online ya. Iya Pak. Oke. Okay. Good. Ramadan, Muh Ramadan. Muhammad Ipan Setiawan. On mic, on cam. Muhammad Ipan Setiawan. Wah, enggak ada berarti enggak ada di tempat. Muhammad Ipan ada enggak di tempat nih? Nah kayak gini kalau kuliah online tuh saya sering dikacangin. Kacang-kacang kan. Aduh. Kuliah online juga kayak gini. Oke. Muhammad Ivan enggak ada di tempat. Ya, ke depan yang kuliah minta online, kalau pas Zoom kayak gini, saya nggak mau kalau dimatiin kameranya, pas saya panggil nggak nyaut ya, mulai pertemuan selanjutnya kalau nggak nyaut, langsung saya kick ya. Langsung saya keluarkan, khusus yang online. Oke, lanjut dulu. Ini tadi nggak nyaut nih, ada orang itu.
Siapa yang belum? Nanda, Nabila Putri. Hadir, Pak. Oke. Takut dikit. Fajar belum, Pak? Oh, Fajar belum. Ya, nanti Nanda dulu deh. Tanggung nanti, manggil Nanda. Nanda. Pak, Nanda Nabila. Ada laptop nggak? Belum punya, Pak. Masih minjem. Belum punya. Tapi online kuliahnya. Tadi belum sempat ngisi, Pak. Nah, jadi kepengennya online apa offline? Offline, Pak. Oh, makanya ngisi dong. Belum sempat. Sudah. Tapi saya nambahin. Ini nggak on mic sih? Lagi di mana ini? Lagi jagain warung, Pak. Jagain apa? Warung. Jagain warung. Ya nggak apa-apa, dilihatin videonya, hitung-hitung promosi kan. Nanda, Nabila, Putri. Kayaknya apa Putri? Oke, on offline ya. Iya, Pak. Oke, udah. Nanti ke kampus aja ngadain tugasnya. Oke. Ya kalau minjem kan nggak bebas ya nggak? Iya. Kalau punya laptop sendiri tuh enak. Mau dibawa ke kampus juga. Oke, lanjut. Tadi yang belum tuh siapa? Fajar. Fajar. Ya, Pak. Fajar, Fajar online ya? Iya. Oke. Mana ya Fajar punya? Belum tampil videonya. Videonya Fajar. Nah, gitu dong. Kalau online wajib ditampilkan videonya ya. Nah, jadi beneran nih, ini Fajar nih, orangnya ganteng kan, baik ya kan. Ya. Jadi ketahuan Fajar yang mana, kalau saya lagi ngajar, manggil Fajar nggak ditampilin videonya kan, meragukan nih Fajarnya bener enggak ini, Fajarnya asli enggak ya kan. Jangan-jangan dijoki lagi ya kan. Oke. Ya, Fajar Setiawan online ya Fajar ya. Ya, Pak. Yang mana? Yang mana? Oh iya. Fajar siapa tadi? Fajar Setiawan ya? Online. Punya laptop Fajar? Fajar? Punya komputer, Pak. Alhamdulillah. Ya, yang penting ada alat buat ngerjainnya ya. Ya. Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum itu? Saya Pak belum. Oh iya, Mila ya? Iya Pak. Mila tampilkan dulu videonya. Iya Pak, ini lagi OTW. Oh iya, webcam aja OTW. Oh, sedang. Ini Pak lagi rada error gitu Pak laptopnya. Oh, okay. Mila, online ya? Iya Pak. Ya, coba videonya nyalain dulu. Udah Pak. Pakai laptop? Ada laptop? Ada. Mila, holy sote, Mila. Mila. Oke, lanjut dulu. Yang belum siapa? Nur Talim. Ya, Nur Talim, online ya? Ya Pak. Cam video Nur Talim. Nur Talim, oke. Nur Talim, ya, online punya laptop? Punya Pak, tapi minjem punya teman. Oh, tapi punya teman. Oke, yang penting nanti kalau ada tugas apa apapun ya, kalau ada tugas ngerjain ya, kerjakan ya.
Tapi belum punya laptop ya? Iya, Pak. Enggak online aja, offline aja. Kampus. Nur Kalim. Ya, udah, Pak. Bapak offline aja, Pak. Jangan terpaksa nih. Iya, Pak. Rumah di mana? Di Kapetakan, Pak. Oh, ya udah, kalau memang belum punya laptop, ya saya saranin sih offline ya. Ya, Pak. Oke, Nur Kalim ya, saya masukin ke offline. Ya. Offline mangkat. Lanjut, yang belum. Yang belum siapa ya? Nur Aini udah ya? Nurul Awalia. Hadir, Pak. Merasakan namanya Arfi. Di PC itu saya jadi invos. Tidak bisa menjadi jadi invos aja. Tidak belum. Pak, kalau misalkan Nurul mau offline masih bisa nggak ya, Pak? Offline bisa. Nurul Awalia mau offline apa online? Mau offline aja sih, soalnya laptopnya masih error. Masih suka error. Oke, nggak apa-apa. Berarti Nurul Awalia offline ya? Iya, Pak. Laptop cuma masih error ya? Iya. Oke. Yang belum nggak, Pak? Sudah semua ya? Rizky mah di sini kan? Mana ada Rizky, Pak? Rizky? Dalam, Pak. Di sini kan kamu mah? Hujan, Pak. Ya, Pak. Online. Online, offline. Offline aja, Pak. Lah. Emang nggak punya jas hujan? Enggak, Pak. Nggak punya. Masa jas hujan aja nggak punya? Iya, Pak. Nggak punya jas hujan. Pinjem. Emang di situ sudah redup, Pak. Orang nggak hujan? Di sini masih hujan, Pak. Emang di mana? Wilosari, Pak. Oh, kok beda ya? Ya, beda. Kan sama-sama Cirebon. Kalau Losari kan dekat Jawa Tengah sih, Pak. Oke. Rasanya paling absen ya? Ya. Kirim di Zoom aja. Oke, untuk yang mau offline, berarti kita bisa mulainya minggu depan aja ya, Senin depan ya, karena nanti tugas-tugasnya kan belum saya upload di e-learning. Nah, hanya saja untuk perhatian kepada yang online ya, kalau kuliah online ya harus ada interaksi, ini kan pakai Zoom. Kalau pakai Zoom itu kan kita tatap muka tapi online ya kan. Kalau saya kuliah online seperti ini, ngoceh sendiri gitu kan, tangin sendiri, nggak ada yang nyaut, ya sama aja bohong. Tapi nanti kalau pas saya panggil namanya, nggak ada interaksi, akan saya kick ya. Itu peraturannya untuk yang online. Pokoknya mulai Senin depan yang ikut kuliah online, kalau nggak ada respon, nggak ada tanggapan dari saya, apalagi ketika dipanggil tidak ada suara, tidak ada can,
akan saya keluarkan dari rumah. Ya. Itu ketentuan untuk yang kuliah online. Nah, untuk yang offline, saya cek sih ada sekitar berapa orang ya. Data terbaru. 14, 15, 16. 15 kan? Oh, Raffi. Salah, Raffi. Oke, saya lihat. Ya, 15. Oke. Nah, nanti hari ini saya akan uploadin tugas-tugas ya. Tadi Nido nggak ada ini ya, nggak ada respon ya, saya panggil ya. Tapi dia offline sih, mau offline. Ada 15, insya Allah cukup. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan nanti di minggu depan, Senin depan ya. Senin depan untuk yang online maupun offline. Nah, ini absennya silakan diisi udah sama Rafianto di share. Nah, saya waktu UAS kemarin tuh membahas apa namanya? Desain ya, desain. Coba saya jalankan. Ya, saya share yang ini dulu ya. Oke, ya silakan dicatat nih yang ikut offline atau tatap muka dan online. Untuk jadwal, saya usahakan sih sesuai jadwal jam penyimpan. Tapi nanti misalkan saya berhalangan hadir karena suatu hal, rapat, ataupun kerjaan yang lain, nanti kalian akan dibantu sama asisten lab. Ya. Nah, nanti labnya cuma satu. Labnya bisa, kalau 15 orang bisa di lab, paling di ruangan saya 5 aja kali ya. Atau di lab semua cukup sih. 15 orang mah di lab semua aja. Nah, nanti kita akan cek dulu untuk komputernya apakah sudah terinstal semua dengan NetBean dan SumpTV. Nah, minimal SumpTV sama NetBean harusnya sudah ya, karena untuk perkuliahan yang sebelumnya itu sudah diinstalin. Nah, kemudian untuk PBO2 itu saya akan coba mengkondisikan bahasa pemrogramannya. Ya. Kalau keburu waktunya ya. Nah, kenapa yang pemrograman berorientasi objek ini pakai Java? Karena PBO satunya kan kalian Java ya. Tapi sebetulnya kalau kalian mau migrasi nantinya, misalkan ke Python, Python ya, atau bahasa pemrograman lain seperti Golang atau Vue.js ya, yang webnya itu kalau sudah memahami object-oriented programming, konsepnya seperti apa itu bisa. Nah, tetapi memang untuk Java ini masih dipakai sih sebetulnya. Untuk bahasa pemrograman Java ini masih dipakai sampai dengan sekarang ya. Jadi kalau misalkan kalian belajar pemrograman Java di semester ini pun masih kepakai nanti untuk di pekerjaan ya. Nah, hanya saja memang untuk yang bahasa pemrograman saat ini itu banyak ya, banyak macamnya. Nah, nanti saya akan mengkondisikan kalau kalian mau belajar di luar kuliah juga itu lebih baik ya, karena sangat banyak sekali bahasa pemrograman yang sekarang ini yang baru-baru ya, yang baru-baru. Nah, kayak mungkin saya akan sedikit menampilkan yang dulu. Yang dulu enaknya mau dibahas nggak ya?
Yang UAS kemarin kita mau bahas nggak? Nggak usah. Nah ini kan UAS kemarin ya. UAS kemarin ya, nanti kita lebih bikin aplikasi kayak gini sih modelnya. Cuma kalau ini kan masih desain ya, masih template. Nah nanti kita diisi datanya pakai database. Gimana cara isinya kita nanti belajar dari dasar. Oke, kemarin yang query itu kalian pelajari, nanti hari ini saya upload materi ini. Ini lagi upload videonya dulu, yang pertemuan juga. Pertemuan dulu, saya lihat audio juga. Lagi upload, nanti saya share dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, diam, Mbak. Ada yang ditanyakan kan nih? Halo, apakah ada orang di sana? Ya, ada Pak. Ada. Ada Pak. Ngomong dong, ngomong. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada Pak. Wah, Rizky pertama, nggak ada langsung. Oke, kalau nggak ada, kita nanti minggu depan yang offline jam 9 ya. Yang online juga sama sih jam 9. Yang online jam 9, yang offline jam 9. Rizky ya. Rizky. Iya, Pak. Ya. Pak, berarti nanti setiap hari Senin berangkat ya, Pak ya? Iyalah. Oh, ya udah, Pak. Makasih. Baru teman-temannya ya, Rizky. Iya, Pak. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan bacaan dalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.